Ya, berikut ini merupakan prediksi daftar 26 pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF tahun 2023 bersama pelatih Sintayong. Oke, yang pertama ada nama Ricky Pratama, berumur 20 tahun, tinggi 178 cm, posisi sebagai gelandang serang, klub saat ini PSM Makassar. Kemudian ada nama Alfrianto Nico, berumur 20 tahun, tinggi 172 cm, posisi sayap kanan, klub saat ini Persija Jakarta. Kemudian ada nama Arkan Fikri, berumur 18 tahun, tinggi 165 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Arema FC. Kemudian ada nama Bagas Kava, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek kanan, klub saat ini Barito Putra. Oke bos, kemudian ada nama Teofilo Numberi, berumur 21 tahun, tinggi 164 cm, posisi gelandang tengah, klub saat ini Dewa United. Kemudian ada nama Refki Dwi Septian, berumur 21 tahun, tinggi 172 cm, posisi gelandang bertahan, klub saat ini Persija Jakarta. Oke bos, kemudian ada nama Rizky Fandi, berumur 23 tahun, tinggi 173 cm, posisi gelandang bertahan, klub saat ini Persija Jakarta. Oke, berikutnya ada nama Alvaindra Dewangga, berumur 22 tahun, tinggi 179 cm, posisi bek tengah, klub saat ini PSIS Semarang. Kemudian ada nama Bagus Kavi, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai penyerang, klub saat ini Barito Putra, bos. Selanjutnya ada nama Egi Maulana Fikri, berumur 23 tahun, tinggi 170 cm, posisi sayap kanan, klub saat ini Dewa United. Oke bos, berikutnya ada nama Inyoman Aksanai, berumur 22 tahun, tinggi 174 cm, posisi bek kanan, klub saat ini PSS Sleman. Berikutnya ada nama Ilham Rio Fahmi, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek kanan, klub saat ini Persija Jakarta, bos. Ya, berikutnya ada nama Haikal Al-Hafiz, berumur 23 tahun, tinggi 170 cm, posisi bek kiri, klub saat ini Persikap Bandung. Berikutnya ada nama Beckham Putra, berumur 21 tahun, tinggi 173 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Persib Bandung, bos. Oke bos, berikutnya ada nama Irfan Jauhari, berumur 22 tahun, tinggi 173 cm, posisi sebagai penyerang, klub saat ini Persis Solo. Kemudian ada nama Jean Kelly Stroyer, berumur 20 tahun, tinggi 169 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Persik Kediri, bos. Oke, berikutnya ada nama Fajar Fatur Rahman, berumur 21 tahun, tinggi 170 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini Borneo FC. Kemudian ada nama Ramadan Sananta, berumur 20 tahun, tinggi 182 cm, posisi sebagai penyerang, klub saat ini Persis Solo, bos. Oke, berikutnya ada nama Hoki Caraka, berumur 18 tahun, tinggi 186 cm, posisi gelandang serang, klub saat ini PSS Sleman. Berikutnya ada nama Zanadin Faris, berumur 19 tahun, tinggi 166 cm, posisi sebagai gelandang, klub saat ini Persis Solo. Oke, berikutnya ada nama Robi Darwis, berumur 19 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai gelandang, klub saat ini Persib Bandung, bos. Kemudian ada nama Rizky Ridho,
berumur 21 tahun, tinggi 183 cm, posisi bek tengah, klub saat ini Persija Jakarta. Oke bos, berikutnya ada nama Zaki Ashraf, berumur 20 tahun, tinggi 170 cm, posisi sebagai penyerang, klub saat ini PSM Makassar. Berikutnya ada nama Aditya Arya, berumur 19 tahun, tinggi 183 cm, posisi sebagai penjaga gawang, klub saat ini Persebaya Surabaya. Oke bos, berikutnya ada nama Adi Satrio, berumur 22 tahun, tinggi 179 cm, posisi sebagai penjaga gawang, klub saat ini PSIS Semarang. Dan berikutnya ada nama Pratama Arhan, berumur 21 tahun, tinggi 172 cm, posisi bek kiri, klub saat ini Tokyo Verdy. Oke teman-teman semua, itulah sekilas informasi prediksi 26 pemain Timnas Indonesia U23 untuk agenda Piala AFF tahun 2023 bersama pelatih Shin Tae-yong.